Dari parlimen, ahli parlimen Pakatan Rakyat, PKR, Azan, daripada Indra Mahkota Bahan, Pakatan Jabatan Tambahan. Azan ini dia accountant. Kerja itu mungkin memang kerja dia jadi accountant. Dan dia pergi baca, hok ribu juta lah, 100 ribu lah, dan dia pergi, dia capu, dia kata salah ni. Kau manusia dia kata, duit luar jangka, ambil pun tak bahan, tapi dia kata duit luar jangka negara, sepatutnya 1,500 juta. Tapi dia kata dalam belanja tambahan ni, belanja pun dah 3,000 juta, 100 berapa juta. Kau manusia, jadi menteri, timbalan menteri, Donald Lee duduk mengah, speaker pun duduk tolong nak bantu dia, Anwar, cuba jelaskan. Maknanya penipuan apa berlaku ini. Jadi orang luar dia kata, saja dia buat gini sok mondok, fikir tak tahu dari mana. Bajet belajar bani dia bentar gitu ya. Kita ramah tak faham, tak boleh baca, tak tahu nak campur mana. Macam-macam. Jadi learning ni, dia akan buat apa saja pun, dia akan belanja apa saja pun untuk benda. Hak fitnah tadi akan banyak, wang ringgit pun akan turun banyak. Waktu tu kita kena jangka dan royak dah kalau kita bahawa pakai banyak benda akan dibuat pada kita untuk dia nak cuba benar. Tetapi ambo dengar juga maksudnya mari dulu jumpa dengan orang siapa mari kalau kau cari kita dia kata ada kita dengar juga dah. Tak sekali lagi hak kita pak ke fikir apa dia kata DAP saja di Sarawak antara 8 hingga 9 kerusi parlimen DAP saja. Di Sabah DAP saja 5 atau 6 antara 5 atau 6 kerusi. Sebab ni ada kerusi Cina majoriti dan Cina ni seluruh negara adalah kepada pembangkang Cina. Contoh kita baru ni Kedah kita benda kerana Cina, Pulau Pinang kita benda kerana Cina, Perak kita benda kerana Cina, Selangor kita benda kerana Cina. Kerana Cina tu macam Ustaz Weji Royak kerana Cina faham bahawa menyokong Pakatan Rakyat, menyokong dan membenarkan undi PAK seperti Khalid Samad di Shah Alam, seperti Dr. Maria di Kota Raja. Cina dah faham bahawa menyokong PAK ini adalah bersama-sama untuk mendapat kerahmatan, kebahagiaan, kebajikan dalam negara kita. Jadi itu bukan kata sopo Cina kerana dia mikir Cina, dia mikir nak benda Cina, tak juga. Dia mikir dia boleh bersama dengan PAK. Dia yakin dan dia percaya, dia tak takut pada PAK. Sebagaimana sebelum ni dia takut masuk masjid, dia takut gapo ada dalam balas masjid, dia tak tahu. Dan ni dia boleh masuk dalam masjid. Allah dia marah pula. Kalau dia masuk masjid. Padahal kita patut dia ada masuk. Ke masjid bukan benda apa itu. Kan? Untuk guru banyak sama siapa orang kafir kecil dalam masjid pun Nabi tak beritahu tapi kata tak tahu yang masuk ni. Cara kita tu. Jadi kok Cina saja banyak tentu. Jadi kita yakin learningnya orang kalau lupa dan pokok kita dah baca Pulau Pinang kuat, kuat, Perak benar, Selangor pun insya-Allah benar, Johor dan Negeri Sembilan adalah tempat baru orang Cina hok sebelum ni kata utara ya. Menyokong pembangkang tapi dari kira dan ni hok selatan pun ikut juga termasuklah dania Johor dan juga Negeri Sembilan. Ni kita dadah yang dan dia pun kata amno akan sedap benarnya hok benar mudah hok benar tak masalah sangat ni tiga negeri saja Johor dia pada dia pula. Johor, Melaka, Pahang. Adik kita yakin Johor tu peluang untuk kita adalah amat jeruk. Peluang untuk kita mana untuk PAS, PKR dan DAP. Jadi hak ni hak ayak oleh Sabah pula ni Sabah dan Sarawak 9 di Sabah di Sarawak 5 atau 6 di Sabah. Bacaan kita ni nak boleh ayak. 9 campur 6 tadi 15 dah. Bacaannya Pakatan Rakyat hanya perlu 20 kerusi parlimen daripada Sabah Sarawak. Campur dengan hadas penanjung kita benar, kita insya Allah akan jadi keadaan baru Malaysia terdepan. Jadi orang ni, keadaan yang ada learning. Jadi oleh kerana kita ni, lah kalau kajian Malaysia itu kemungkinan yang benar itu insya Allah juga. Kalau kita nak benar juga, ni dua orang baru dan parlimen ke rumah. Itu kita kena kerja. Dia bukan senang. Sebab sini dia ada cara dia, ada taktik dia. Jadi kita kena kerja kuat sini. Jadi untuk benih Malaysia tu, oh, jadi benih Malaysia tu, patut kita benih tu, pak patut jadi kita benih Kelantan, patut kita benih Wakil Baru. Jadi kalau sini tak apa-apa kuat tak apa tentu, kalau lagu mana nak benih besar pada tu. Jadi yang meminta supaya kita kerja kuat,
Gapo masalah kita tepi dulu, kita tawaf dulu, kita naknya membenarkan diri kita, membenarkan pahlawan kita, dan kita apa pasal kita ni nama kita itu. Kalau kita dikali kubur, walau calon fikir atau gapo ke, kita kena kerja supaya kita benar. Dan insyaAllah, itulah kehebatan kita. Dengan DAP ke, kita boleh talusasi. Dengan PKR, kita talusasi. Dengan NGO, kita boleh talusasi. Dengan Ambiga, kita boleh. Dengan Sama Said, kita boleh buat kerjasama. Inilah kehebatan kita. Inilah kekuatan Islam kita. Dan contoh-contoh ini, kita ambil daripada sirah Rasulullah. Antaranya, Ustaz Waji jelas pada kita. Tadi dan dia, insyaAllah, akan jelas lagi. Sebab kita jelas bahawa kita pilih PAK, kita pilih jalan ini kerana kita yakin. Bukan kerana kita ada masalah dengan UMNO gedok. Kita pilih dengan keimannya, keyakinannya yang jelas bahawa inilah jalan untuk menyelamatkan Islam, untuk menyelamatkan orang Melayu juga melalui perjuangan PAS dan Islam. Ini keyakinannya yang kita ada dan diperkuatkan dengan kita mari dengan tutup mengajar dan juga majlis-majlis supaya kita buat pada pagi ini insyaAllah. Jadi hamba dengan amat suka cinta, gembira dan bersyukurnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meresmikanlah siri program kuliah-kuliah yang akan dipimpin oleh Ustaz Wan Ji kita insya-Allah bermula daripada pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.